para pedagang di Pasar Tanjung Pandan dilakukan rapid test massal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2020. Rapid test massal ini sebagai antisipasi dini penyebaran COVID-19 di Kabupaten Belitung. PLT, Kepala Dinas Kesehatan, Dinkes, Kabupaten Belitung Agus Sulistiadi menyebutkan rapid test dilakukan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Pemprov Babel. Kegiatan ini juga ditinjau langsung Gubernur Babel Rizaldi Rosman. Rapid test massal dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni di posko di Jalan RE Marta Dinata atau di depan kantor Badan Narkotika Nasional BNN Belitung dan di halaman Kelenteng Hoktek C. Pemprov menyediakan alat rapid test dalam kegiatan rapid test massal di Kabupaten Belitung. Pelaksanaan rapid test dibantu tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Belitung. Menurut Agus Sulistiadi, kesadaran para pedagang dinilai cukup baik dengan tingginya tingkat partisipasi. Para pedagang langsung datang ke posko guna memeriksakan diri setelah diimbau. Sebanyak 100 alat rapid test digunakan dalam rapid test massal ini. Namun rapid test tersebut belum termasuk para pedagang daging di pasar, sehingga menyiapkan 50 alat rapid test untuk pemeriksaan para pedagang daging, jadi total yang digunakan 150, sisanya akan diberikan ke rumah sakit sebagai cadangan apabila ada kasus COVID-19, serta ke puskesmas Badau guna pemeriksaan bagi para penumpang di Pelabuhan Tanjung Ru, ujar Agus Sulistiadi. Tujuan dilakukan rapid test massal ini untuk melakukan screening kepada para pedagang agar mengetahui penyebaran penyakit di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Teknisnya hanya dilakukan pengambilan darah HB, setelah itu dimasukkan ke dalam alat rapid test, dalam waktu 5 menit hasilnya bisa diketahui. Dalam rapid test massal kali ini, hasilnya semua non-reaktif, apabila adanya yang reaktif ataupun positif. Tentunya akan dilakukan tindakan sesuai SOP, salah satunya isolasi dan pengambilan swab tenggorokan, jelas Agung Sulistiadi. Gubernur Babel Rizaldi Rosman Johan didampingi Kapolda Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat, Bupati Belitung Sahani Saleh, Wakil Bupati Belitung Ishak Meirobie serta unsur Forkopimda saat melakukan peninjauan. Dari Tanjung Pandan Belitung, tim redaksi TV online Belitung Televisi Berita melaporkan.